kemarin dapat pesanan dari Pak Ganjar gitu. Kemarin sore ya, itu dadakan. Kebetulan kami kan nggak ada stoknya gitu. Jadi terus ada yang datang dari sini, katanya minta pesanan gitu. Katanya nggak tahu buat siapa, apa dari Pak Ganjar, katanya mau dihadiahkan ke siapa ya, Mas Farel atau gimana gitu. Yang dipesan dari timnya Pak Ganjar itu ada 6, yaitu Ketimbang Tangdut yang sekarang lagi ngehit dari di produk kami, yaitu namanya Kendang Ketimbang Kering Petir, itu yang lagi banyak diminati para teman-teman, para seniman gitu. Terus ada lagi kendang apa itu? Banyuwangi. Banyuwangi juga ada, sama tiknya itu yang karakter Banyuwangi. Ada lagi yang duanya itu kempul, plaktung itu. Yaitu ada 6 biji gitu. Ini tapi dia minta apa? Satu malam, katanya mau tapal harus jadi gitu, tapi wah jadi enggak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai gitu. Kalau keunggulan ring petir dari kami itu, insya Allah bahannya kami pilihkan dari yang nangka tua. Jadi nggak asal-asalan kami memilih kayu, kami pilihkan yang tua. Kalau yang muda-muda itu ke suaranya itu juga berpengaruh. Bukan mungkin lagi, itu pasti. Kalau dari kami insya Allah lah dijamin ya digalih semua. Kalau dinamakan ring petir itu kan banyak yang seperti ini. Contohnya ring petir seperti ini. Kalau ring petir kan ini, kalau ini kan modelnya kayak petir, jadi kita namakan simpel saja ring petir gitu. Ada 16, jadi bisa menyetabilkan suara, jadi gitu. Satu itu, keduanya juga buat penampilan ini kan juga keren gitu. Ya awalnya sih ragu, tapi ya kalau soalnya ini pesanan dari katanya dari Pak Ganjar, jadi kami usahakan tetap insya Allah bisa. Ya ternyata ya alhamdulillah udah hampir selesai ini. Soalnya kemarin mulai dari apa sekitar jam 7 terus sampai malam jam 1 mungkin baru istirahat, terus pagi tadi dimulai lagi dan sekarang hampir jadi ya, bisa dikatakan mungkin Bandung Bondowoso gitu. Kalau bahannya kami bahan kayu itu yang utama ya, bahan kayu. Terus kami buat aksesorisnya ini seperti besi, dari awalnya kan besi mentah ini. Besi mentah kita olah dibikin seperti ini, nanti masuk krom langsung keluar, kita rakit seperti ini gitu. Ya singkatnya saja kayak gitu. Kalau kulitnya itu dari, kalau buat ketimbung itu, ketimbung dangdut itu kulitnya dari kambing, kulit kambing. Kita masih mendatang dari luar kota, jadi nggak bikin sendiri relnya. Kalau perasaannya ya sangat-sangat senang sekali mas. Ya, ya nggak, mungkin nggak bisa diungkapkan lah. Pak Ganjar, namanya Pak Ganjar kan sangat seneng banget gitu. Sangat-sangat gak nyangka kalau Pak Ganjar mau mengambil produk dari kami. Insya Allah bisa dijamin. Misalkan kemarin ada pengiriman dari sini ke luar kota, terus ada kerusakan di perjalanan, kami akan ganti sepenuhnya gitu. Jadi biar gak ngerasa kecewa gitu. Kalau misalkan teman-teman yang mau pesen kendang dari produk kami, datang langsung ke rumah bisa, apa itu hubungi di WA. Kalau Facebook kami kan Noles Eye Kendang, ada toko online juga Noles Eye Kendang juga. Kalau amatnya produk kami itu Kepuh Kunden Bulu Sukoharjo, itu alamat kami. Kalau rencananya katanya nanti sore mau diambil, ini baru apa ya, penyelesaian juga, kulitnya belum selesai, belum begitu kering gitu. Nah, sebelumnya kami nggak menyangka kalau pesanan ini dari Pak Ganjar, terus kok katanya mau buat Mas Farel yang sekarang lagi viral gitu. Ya dengan adanya apa pesanan dari Pak Ganjar mau dihadiahkan ke Mas Farel ini, mudah-mudahan Mas Farelnya juga senang, terus ke depannya ikut tambah sukses gitu mas, buat Mas Farel. Nah, nanti tunggu, insya Allah nanti sore udah bisa dipakai. Udah profesi. Halo Pak Ganjar, kula Farel Prayoga matur nuwun nggih ketipunge, semoga diparingi lancar lan sehat. Amin.